Ni kalau korang lah kan, korang dah habis masa ni Okay. bertahun-tahun. Korang nak ke buang CV korang dan kerja? Contohnya dekat Speedmart je. Kalau Faik, Faik nak ke? Kalau saya, kalau untuk umur saya waktu muda ni, saya memang jenis saya tak kisah. Kalau ada kerja, saya pergi dulu. Saya kerja dulu. Untuk cari income yang ada. Daripada tak ada income langsung, saya duduk rumah melangut, tak ada apa-apa main masuk. Saya kerja dulu ke Speedmart ke, atau pasar malam. Saya tak kisah semua tu. Jadi ya, saya tahu saya ada kerja. Okay, adakah Faik akan menjadikan benda tu sebagai long term punya career ataupun? Tapi saya tak akan jadikan dia sebagai long term lah, yang pasti. Maksudnya itu just temporary kalau ada peluang. Ya, yes, temporary. Okay, yes. Okay, so macam mana dengan Anik? Anik pula rasanya macam mana? Okay, dengan Anik, Anik pun apa yang Faik cakap tadi sama. Apa yang kita perlu sekarang, kita perlukan duit kan untuk hidup. Apa-apa kerja kita tak boleh tolak. Anik dulu kerja 7E, okay. Tapi kerja macam tu kita tak bagi apa, tak boleh lama lah. Kita tak berharap lah kerja tu lama seumur hidup. Kita pun nak kerja bagus kan. Maksudnya jangan nak berkira lah kan, walaupun ada degree ke ada master kan. Boleh sangat kita hidup. Janji boleh kerja je, dapat duit, kita happy. Okay. Yang penting kita enjoy eh, Anip eh. Ah, betul.